Halo guys, asik. Halo teman-teman, jadi di sini gue baru beli knalpot ROB One. Ini gue beli baru. Kita lihat dulu bungkusnya. Coba dong, tolong nih bang, lu ini lah. Lah, stikernya hilang. Lah, iya. Tadi pasang stikernya deh. Serius. Wah, ini bukan penjual sih. Tadi bilang teman sih. Tadi kita habis COD kan. Tadi gue ada stikernya. Kenapa enggak ada stikernya ya? Ini kenapa tadi? Nah, ini gue dapat harga murah sih. 1,2. Yang lain pada jualnya 1,4 kan. Nih gue alhamdulillah banget nih dapat harga murah. Buat Aerox. Coba ini apa sih? Ini tahun 2002 ya? Ada ini enggak? Coba buka deh. Wah, gila guys, mantep nih. Ini power boomnya nih, power boomnya. Coba kayak itu. Nih, dapat ini. Tadi harus dapat stiker. Cuma stikernya tadi dibawa sama dia. Parah banget emang. Ini biarin lah, yang penting kan knalpotnya aman lah. Ini kalau tahun 2020 sih ada ini sih, ada embossnya gitu loh. Emboss apa sih namanya? Ya pokoknya kayak bacaan ROB gitu lah di atasnya. Coba langsung dah tarik. Enggak bisa ya? Itu kok covernya belum dipasang ya? Ternyata belum dipasang guys, covernya guys. Jadi mantap nih. Ini dia covernya nih. Nah, bautnya ada enggak? Oh, itu bautnya tuh. Ini PR-nya, bautnya mana? Ini apa namanya ini? Packing ya. Packing ini. Ini buat itu sambungannya. Yang buat knalpot. Nah. Baut buat covernya di mana? Ada enggak? Oh, itu ada. Ini ada di sini. Coba dong. Nah, ini nih. Ini tahun 2020. Soalnya ada ininya ROB One. Mantap. Cuman kita kepo nih, gimana suaranya? Apakah seadem standar atau enggak? Mungkin kita akan ini kali ya. Akan membunyikan dulu kali ya. Versi standarnya. Boleh. Kita lihat dulu. Kita nyalain motor dulu. Ini standarnya lupa. Nih, ini versi standarnya nih. Nanti kita akan bandingkan dengan yang itu. Standarnya kayak gini suaranya. Nah. Nanti kita akan bandingkan dengan suara yang itu. Jadi seperti ini suaranya nih, benar-benar ke standar sih bapak. Gua lihat nih. Nah, ini benar-benar ke standar gitu. Cuman ngebas-ngebas aja gitu kan. Dari persiapan standarnya. Tapi kalau misalkan gua gas tuh agak ngebas ya. Mantap. Keren gila. Nih, kalau jalin ya. Tuh, sama bagaimana? Oh, ini suaranya benar-benar adem banget. Gila, suaranya adem banget ya.
unik sih. Demen. Cuman simple, kayak standar, cuma ngebahas ya kan. Iya. Jadi misalkan lu mau ke gang-gang itu tuh aman banget. Iya, aman. Soalnya mirip banget standar. Ih, demen gua nih kayak gini. Ini enggak gua jual nih. Siap. Anjir. Itu tinggal lu ini aja lu tadi bayarannya udah pas atau belum. Iya sih. Ini enggak bocor juga sih kata gua. Tinggal lu itu. Iya. Bukan kenal pun. Oke, okay, thank you sudah nonton video ini.